Oke, halo semuanya. Balik lagi di Tanda Tanya. Oke, pertanyaan kita kali ini, mengapa lantai ubin di kolam renang seringnya berwarna biru? Oke, pertanyaannya di sini adalah, apakah Anda mau jika Anda berenang di kolam yang airnya berwarna merah, atau hitam, atau hijau? Jadi, sekarang untuk menjawab pertanyaan Anda, ubin dipilih biru, atau seluruh kolam dipester biru. Untuk membuat Anda merasa nyaman karena Anda biasanya menganggap air berwarna biru. Sekarang warna putih tentu saja akan menjadi pilihan bagus. Tetapi itu menjadi masalah besar ketika Anda mencoba untuk membersihkannya. Warna kolam yang lebih terang seperti warna putih akan menarik mata Anda ke bagian bawah kolam renang. Dan Anda mungkin lebih cenderung memperhatikan serpihan-serpihan kotoran. Sekarang Anda mungkin bertanya mengapa bukan warna yang lebih gelap? Karena warna kolam yang lebih gelap akan menarik dan menyerap sinar matahari dan dapat meningkatkan suhu air kolam 2 hingga 3 derajat. Jadi warna biru menawarkan solusi yang optimal. Tetapi jika Anda ingin terlihat cantik saja, ada banyak pilihan hebat lainnya yang tersedia. Violet akan terlihat luar biasa dengan pencahayaan yang cukup. Oke, semoga bermanfaat.